peduli. Yang penting dapat, Yang. Karena efek hujan ini, Jang. Jadi kayak gini modelnya itu motorku itu, Jang. Abis. Mana ya? Ini motor andalanku ini. Kalau dibawa ke hutan itu memang kayak gini. Nanti bersih sendiri kena air hujan dia. Biasanya sih ku semprot itu bawa ke tempat cuci motor itu mereka. Jadi ndak enak aku. Kasihan sama mereka kalau nyuci motor kayak gini nih. Makanya aku malas itu bawa ke tempat cuci motor itu, enggak enak aku sebenarnya. Ku tengok itu siapa juga yang mau cuci motor ini kalau kayak gini modelnya. Oke lah Jang ya, mungkin tidak harus menunggu lama ini, kita langsung aja melancarkan aksi pencopetan. Mumpung tidak hujan ini, bentar lagi hujan lagi nih kan. Yang penting kita bisa melancarkan aksi pencopetan ini udah cukup ya kan. Gak tahu sih hasilnya kayak apa. Ya ikutin terus vlog hari ini. Jangan lupa passwordnya, mantap tentunya. Tentunya Usut punya Usut, di sini Bang Eno sudah berada di lokasi untuk melancarkan aksi pencopetan. Ya, di sini Bang Eno menemukan satu titik terang, yaitu seonggok tali yang berada di atas kepala Bang Eno. Dan tentunya karena di sini Bang Eno membawa tongkat andalan, di sini Bang Eno langsung mengeksekusi tali tersebut. Dan tiba-tiba, ya, tentunya aksi pencopetan kali ini disaksikan oleh biduan yang berada di depan Bang Eno yang membuat ketiak Bang Eno sampai basah dan keringat dingin. Ya, tentu di sini Bang Eno tidak akan lupa untuk memberi judul tentang aksi pencopetan hari ini. Berburu layangan di jam 5 sore. Tentunya. Ambil Bang layangan, Bang. Ambil air. Hampir saja di sini Bang Eno gagal untuk menurunkan layangan tersebut karena layangan tersebut tersangkut di bagian ekor yang mengakibatkan layangan tersebut tidak bisa terbang dengan cara normal. Ya, terpaksa di sini Bang Eno mengeluarkan teknik Bang Eno dengan secepat kilat untuk menurunkan layangan tersebut. Dan akhirnya ini adalah aksi pencopetan pertama Bang Eno di lokasi yang pertama. Tentunya. Biar ya. Aduh. Sangkut sini pula dia. Gila, pakai gelas apa ini? Tebal eh. Gila kok enggak datang. Dapat cok, satu cok. Kita ambil lo. Tambah satu. Dapat tarik. Kita pandai nampak gelas tuh, Jang. Dengan berbekal pengalaman tentunya. Dapat lagi tuh, Bang. 11, Jang. Wih, keren lengnya. Mana, Bang? Sabarlah, Her, kau ni. Mana galah aku, Bang? Tak apa-apa. Cepat. Melancarkan aksi pencopetan yang pertama. Ya, di sini Bang Eno langsung dipaksa untuk melancarkan aksi pencopetan yang kedua. Ya, aksi kali ini sangat menegangkan karena di lokasi ini sangat banyak dipenuhi oleh para pencopet senior ataupun junior. Ya, kemungkinan di sini Bang Eno akan bersaing ketat dan tentunya kalian bisa saksikan aksi pencopetan yang sangat menegangkan. Tentunya. Mas, capek lo. Patahkan aku, cok. Ya, Usut punya Usut. Di sini Bang Eno pernah mendengar satu pepatah, jangan berlari kencang ketika ada guguk, kemungkinan kalian akan dikejar. Ya, terpaksa di sini Bang Eno harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mendapatkan layangan tersebut karena di lokasi ini Bang Eno tidak sendirian, sudah ramai para pencopet senior dan para pencopet junior yang melancarkan aksi pencopetan. Namun karena di sini Bang Eno adalah pemeran utamanya, ya kalian tahu saja siapa yang akan mendapatkan layangan ini. Ya, tentunya. Cepat, Jang. Udah pakai lain sultan, Jang. Dapat lagi, Jang, lain sultan, Jang. Kelai sultan, cok. Mulus, Jang.
Ya, lumayan sekali tentunya. Ini adalah copetan yang kedua. Layangan ini sangat unik, bahkan sangat jarang ditemukan saat berada di lokasi untuk melancarkan aksi pencopetan. Sangat beruntung Bang Eno bisa mendapatkan layangan ini. Ya, tentunya di sini Bang Eno akan selalu melancarkan aksi pencopetan. Di mana ada layangan putus, kemungkinan di situlah Bang Eno berada. Tentunya. Oh, bisa dari sini ya. Tampil dari sini, Bang. Ngapa kau tak kejar, Er? Mulus layangannya. Mantap. Tak jadi konten aku nanti. Dapat like sultan, Jang. Siapa sawat siku, Jang? Bengak tapi, Jang. Yang ngejar, Jang. Mau dikasih tahu, Jang. Aku kasihan orang yang tadi itu melamun dia. Tusan aku. Coba. Tusan aku. Kawan asing itu. Keren kelainnya. Dapat like sultan rupanya. Kenapa kau tak terob? Mau tak kenapa tak nak terobos? Kira kolam tadi. Kira kolam wah, si berhenti dia. Berhenti dia. Berhenti aku kira ha? Kolam tadi. Berhenti. Aku kira kolam. Aku sih tak peduli biar kolam. Wih, jatuh nanti aku cok. Jatuh bakal yang di situ. Iya, masih tarik lagi. Ini pinggang kami saya situ nanti. Takut jatuh ke pokok pinang tu aku. Tempat anda main sini. Jauh-jauh lah. Hah? Balik bujur lagi teh. Itulah. Mana angin papa hari sini mana start? Mana ujungnya ni, Bang? Tak tahu kau. Tak tahu yang sana. Hilang ujungnya. Ada kau bawa ke sana tadi masih. Mayan yang dapat 2 jang Bang Eno jang. Hasil meresap dapat tali 1. Jeleknya ngecatnya aman. Tak apa, Jang. Ini hasil mencopet. Jatuh sana tadi, Jang. Mana ber situ semak, Her? Ada putus lagi tuh kayaknya tuh masih banyak nih. Yang ini tadi dapat tali yang putus panjang nih. Wah, nggak tahu lah aku nih. Mana? Itulah aku nak ngejar sana lo. Pinang ya? Ah, mayan yang dapat 2 jang. Mantap. Jang, mana nih sendal aku nih jang? Lupa aku jang. Emang si Harry ini napukkan sendal aku nih. Mak aku sendal aku nih ditapukkan si Harry ini, Bang. Kayak si Harry ini. Nanti aku kena marah gek nak bini nih. Tunggu Harry, kok ke sliding kau Harry? Mantap dapat 2 hari ini, coy. Gila, langsung dapat 2. Dapat tali 1. Alah, tak bawa kantung, anjir. Kantungnya nak dibawa. Kampret tuh. Laku nih. Tahu aku. Mana sendal aku lepaskan tadi. Mana sendal aku, yo? Oh, nah. Kira ya, dirapukan. Tunggu, Bang, ambil sendal lah. Nah. Masih ada ke? Sana, yo. Ya, usut punya usut setelah sukses melancarkan aksi pencopetan 2 sekaligus. Ya, di sini Bang Eno tidak merasakan sangat sensasi untuk melancarkan aksi pencopetan dan terpaksa di sini Bang Eno harus berpindah di lokasi berikutnya karena angin juga berpindah. Ya, di lokasi berikutnya kemungkinan kalian akan tercengang karena begitu banyaknya layangan yang akan berjatuhan tentunya. Sengaja mata aja. Yo, mantap. Gila gelaknya itu susah putus ini punya tim sebelah sini. Mas Abang aku tak tahu lah. Tidak putus tadi ini gelasnya. Kita kesana lo ke samping. Jalannya rusak. Tuh, jalannya mantap. Apa gitu? Anginnya tuh. Terus lagi tuh.
jalannya butuh. Dapat bang, boleh dua gin. Ya buka bang, ada bang. Lah buka bang. Oh, betul dah bang. Tentunya karena di sini Bang Eno pemeran utama sekaligus kameramennya hanya membutuhkan beberapa wanita saja. Di sini Bang Eno sudah mendapatkan dua copetan langsung. Ya, tentunya tidak sampai di situ. Di sini Bang Eno langsung berpindah untuk melancarkan aksi pencopetan. Tampak di lokasi ini sudah ada para pencopet junior yang ingin melancarkan aksi pencopetan. Dan tentunya berhubung di ujung jiwa penasaran, di sini Bang Eno juga ingin melancarkan aksi pencopetan yang ketiga. Tentunya. Ayo bang, masa dapat nih? Tidak dapat kayak bang? Masa bang? Lah kali sepin dia gitu. Anjing! Kalah kali saya bang, bang. Pendek. Kalah buntung. Dapat dah jang, jang. Wuh, dah masuk ke jauh, dah kelayang je. Oh iya, tak apa sakit lah. Seru ni. Banyak tali bang. Ah, tak apa sakit tu jang. Anjir, dua lagi jang, tak apa sakit jang. Kita baru dapat dua ni jang. Banyak tali bang. Cari tali ayak tu. Cari tali ayak, banyak tali lah. Kita cari tali ayak lah. Malas aku nak ajar kalian ngewok je. Alah ini gampang sih nyari tali. Man takut budak depan ya dapat tu. Dapat jalan kayak ya, budak depan tu ramai dah. Kalau angin tak ada nyaman cari tali. Tu jang, di atas kita jang. Galah aku patah jang. Tak bisa panjang lagi jang, jang. Cuma segini aja. Tak ke mana ni jang. Aduh, galahnya patah lagi. Pucuknya hilang. Oh, sini ah. Ada dua bang. Mana satu dua? Eh, lama benar kelayang ini. Oh tak, depan ada orang juga. Tentunya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ternyata di sini Bang Eno tidak sendirian. Sudah ramai para pencopet junior yang membawa senjata andalannya masing-masing. Ya, karena berujung jiwa penasaran, di sini Bang Eno sedikit menggocek tali tersebut. Namun tiba-tiba, ya, tiba-tiba talinya malah sangkut di atas seng warga yang membuat kami semua kebingungan. Ya, tidak tahu juga talinya yang sangkut di mana karena hari sudah gelap. Jadi di sini kami agak sedikit kesulitan untuk mencari talinya yang sedang sangkut. Ya, terpaksa di sini kami harus melamun sebentar dan menyaksikan betapa indahnya layangan tersebut di atas langit. Tentunya. Agar dapat depan aja. Kok bisa ya? Lama jatuh. Oh. Lama jatuh. Oh. Pusing kepala nengok. Oh. Nah, menggeram aku nengok 88 ni. Dapat duluan. Kalau pakai bandol sih bisa tadi tu. Satu lagi bang, satu lagi bang. Tu gitu bang. Itu tu. Mana? Itu. Oh iya dah. Banyak tali. Oh, ujung lagi dah. Tapi udah meleper sih. Udah dapat dah. Dapat duluan. Tapi tu sakit tu depan. Gila banyak betul sih. Di depan satu, sini satu. Tu ada lagi tu, satu tu, terus panjang tu. Bingung aku ni jang. Padahal udah malam ni jang. Kita cepat cari yang sebelah sini kali. Mana ah, betul panjang dah. Oh, kibatnya. Tak nampak dah juga gelap ni. Dah gelap jangan tak nampak. Sebelah sini talinya. Dah sangkut tadi tu jang. Wahai. Dah putus lagi dah. Dah gelap di sana itu. Sayangnya. Nah, kita cepat-cepat pulang jalan ni. Sebelum hujan jang. Selamat nanti kelayang kita jang. Mayanlah dapat dua galah sampai patah ni. Terbelah jadi berapa bagian ni bambu. Bisa ya layangan ini sangkut kayaknya ni.
Sakut di pohon kayaknya tuh. Udah kita pulang. Mau sholat juga, Jang. Oh, itu sangkut tuh. Go, kita pulang. Ini cuacanya lembab, susah. Makin malam makin ngeri aku. Ini sangkut ini. Bisa ini sangkut ini. Wah, ada putus lagi tuh. Gila, banyak putus deh. Bamburan putusnya. Putus lagi tuh, Jang, panjang ya. Kita cepat-cepat pulang ini sebelum hujan nih. Banyak putus deh. Sudah gelap sih, tidak kelihatan sudah ini. Payah nyari tali ya. Gelap. Ini sangkut kayak, sangkut kayaknya nih ya. Ada narik lah. Iya tuh. Ayo dapat putus. Rapuh, belasnya. Yang tadi itu kan. Tarik minta putus gitu. Yang tadi itu. Kemarin ke Mawasan gak, Pak? Ha-ha. Eh, enggak, minggu. Kok ke Sungai Pandan? Oke, Jang. Jadi Bang Eno sudah pulang ini, Jang. Sudah selesai melancarkan aksi pencopetan. Ya, alhamdulillah ini kita bisa dapat 2 layangan hari ini, Jang. Sangat puaslah aksi pencopetan hari ini. Aku enggak tahu juga kok bisa dapat 2 layangan sekaligus. Padahal cuacanya enggak mendukung itu, Jang, ya. Oke lah, Jang, ya, next video. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti aksi pencopetan hari ini. Nantikan terus konten terbaru dari Bang Eno GPS dan jangan lupa passwordnya. Mantap, saya Eno GPS undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lah layangannya ini, Jang. Ini hasil copet.